Setelah kita puas naik balon udara, kita sekarang menuju ke Uchisar Castle, yaitu salah satu istana yang berada di kota Uchisar. Uchisar terletak di titik tertinggi di Kapadokia, di jalan Nevsehir Goreme, dan hanya sekitar 5 km dari kota Goreme. Mendengar kata kastil, yang terbayang pastilah kastil dengan atap runcing menusuk langit laksana di negeri dongeng. Tapi, tidak demikian di Kapadokia, Turki. Bayangan tentang kastil langsung buyar begitu saja ketika melihat di depan mata, yaitu suatu tempat bernama Uchisar Castle. Ya, inilah Kapadokia, satu wilayah favorit turis di Turki yang bentang alamnya tercipta akibat letusan gunung Erciyes atau Argeus ribuan tahun lalu yang menghasilkan debu vulkanik yang kemudian terukir alami karena aliran air dan lava. Di wilayah di region Anatolia Tengah ini, sejauh mata memandang, kita bisa melihat banyak formasi bebatuan putih, krem, atau kecoklatan berbentuk unik. Ada yang menjulang tinggi laksana menara atau pilar-pilar, ada yang seperti kubah, ada yang seperti nasi tumpeng, ada juga yang meliuk-liuk tak beraturan. Karena posisinya di tempat yang tinggi, Uchisar Castle ini disebut sebagai pintu menuju Kapadokia. Tempat ini telah dibangun sejak zaman Romawi. Fungsi utamanya waktu itu sebagai benteng pertahanan. Jika Anda mengunjungi Kapadokia, sebaiknya Anda mampir ke Uchisar Castle. Dan jika Anda tidak ada kendaraan, tersedia minibus antara Goreme dan Uchisar yang berangkat setiap setengah jam pada hari kerja dan setiap jam pada akhir pekan. Hari ini kita mau ke Uchisar Castle. Yuk, jalan. Halo, selamat pagi. Kita lagi ada di Uchisar Castle. Nih, Mei. Yes. Uchisar Castle. Itu di belakang situ tuh. Nih, tuh. Dulu Uchisar. Tempat persembunyian ya? Ya, benteng ini ya. Sebuah persembunyian dulu. Castle. Ini di belakangnya udah ada castle-nya. Ada benderanya juga. Tuh. View-nya lihat ke bawah. Keren. Halo. Cuci. Ada kuda cuci. Kuda kecil. Sebelum masuk ke Uchisar Castle, kita lihat ada kuda tuh. Kuda kayaknya bisa dinaikin dan satu lagi ada onta. Ontanya gede banget tuh di belakang. Hai, ini ada kuda, ada onta. Kayak boneka ontanya, padahal hidup tuh. Oh iya, nih. Ini tapi diem aja ya. Masuk ya.